Pak, memastikan saja hari ini kan memang diagendakan ada pertemuan dengan Wina. Bukan pertemuan, kita panggil untuk memberikan keterangan. Artinya tidak hadirnya Menak, maka pemanggilan ini, pertemuan untuk pemanggilan ini juga tidak terlaksana, dan agenda selanjutnya apa ini? Kita masih menunggu ya kehadiran beliau, karena hari ini tidak hadir, besok kita panggil. Sudah dilayangkan suratnya, panggilan kedua. Kalau panggilan kedua tidak hadir, maka indikasi tidak kooperatif itu sudah mulai kelihatan dengan apa yang kami sebutkan pada minggu-minggu lalu. Sebetulnya menteri itu sudah kita panggil di tanggal 10. Saya lupa, 10 atau 9. Tapi ada komunikasi informal yang meminta menteri jangan dulu dipanggil karena bertugas di Kalimantan untuk MTQ waktu itu. Jadi surat ditarik, memberi kesempatan untuk tugas kenegaraan. Tapi ternyata di tanggal itu, menteri tidak ada di sana, ada di Jakarta. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Maka ini kontradiktif dengan keterangannya sendiri, menyuruh aparatnya untuk kooperatif, bekerja sama, memberikan keterangan, dia sendiri kabur. Di media yang kita dapatkan kabar dan berita, beliau berangkat ke Saudi bertemu dengan Menteri Haji. Kan untuk kehadiran Menteri Agama, Pak Yakut, dan sudah kita layangkan surat panggilannya kemarin. Dan hari ini sudah dapat jawaban, mereka menyebutkan bahwa Menteri Agama ada perjalanan dinas. Kami tentu nanti akan mendiskusikan dengan para anggota.